Oh anjay, gede banget. Bukannya kalau buaya rawa-rawa itu nggak boleh dipiara ya? Di sini hewan cicak banyak. Piara nyamuk, Kak. Yang paling random adalah mau miara semut. Kalian tau gak sih, adik? Kok gak salah di Thailand ya? Apa di mana ya? Jadi mereka tuh miara semut. Jadi semutnya taruh terus dikasihin gula atau yang manis-manis makanannya. Terus nanti katanya tuh seru ngelihat semut tuh lagi makan gitu. Dia bergotong royong gitu. Duduk lebih asik. Aku mau gini, kenapa sih? Mosen duduk. Apa sih mosen duduk itu, kayak mana? Apa ini mosen duduk? Duduk. Mosen duduk. Maksudnya apa sih, guys? Aku enggak ngerti nih. Duduk, Kakak. Duduklah. Duduk. Kenapa sih duduk? Baju aku tidak proper untuk aku duduk, guys. Kita sambil duduk, oke. Okay. Nah, aku duduk. Tuh, sudah duduk. Tapi kalau duduk tuh aku megangin kamera, males. Ya, jadi ada binatang yang semut. Dia ngumpulin semut gitu. Tapi kan kalau semut harusnya nggak usah dibeli ya. Piara ikan, ih nggak bisa aku piara ikan, mati terus. Aku pernah miara ikan di paludarium aku, di 100 mati semua. Udah lo gue kasih makan loh. Oh kasih makan bedal, cupang. Ah aku pernah punya cerita tentang cupang. Jadi waktu zaman cupang-cupangan itu, aku pernah di endorse cupang. Ya guys, di endorse cupang. Karena aku gak ngerti. Kan pada saat itu tuh kayak endorsement tuh banyak itu ya. Jadi kayak di satu box aku gak tahu itu isinya cupang. Nah boxnya itu aku taruh di depan rumah. Ternyata isinya cupang. Itu airnya hangat. Cupangnya mati. Karena airnya hangat, aku jemur si cupangnya itu. Dia mati, guys. Ya ampun. Aku ngerasa bersalah banget. Mana udah lunas lagi kan. So, aku mikir kayak, aku bodoh banget ya. Itu ceritanya. Cupang kasih cermin. Iya. Cupang rebus. Iya, anjay. Dia ini dong. Matang. Pelihara komodo. Oh, komodo. Ntar ya aku mau sambil ngecas. Gitu, guys. Ya, tadi itu aku mau miara. Oh iya, terus aku mau miara tarantula. Kalian tau tarantula, tapi tarantulanya itu yang rare. Cie. Aku pengen punya tarantula yang rare. Tarantula yang rare itu warnanya hitam. Aku nggak, aku lupa deh namanya. Pokoknya aku pernah ngeliat di media sosial orang luar. Jadi dia punya tarantula warna hitam full black. Terus dia taruh di muka gitu. Terus dia foto. Terus aku bilang kayak, estetik sekali gitu. Nah aku cari-cari lah si tarantula. Aku pikir kan tarantula paling harganya berapa ya? 200, 300, 400 ribu gitu kan. Aku cari teman-teman aku dan dia mendapatkannya tarantula yang aku mau. Harganya adalah, tebak kalian coba harganya tarantula yang aku mau warna black. Full black, maksudnya full black. Itu berapa? 3 juta hampir mendekati, 5 juta hampir mendekati. 2,5 juta salah. 7 juta, 12 juta enggak nyampe segitu. 6 juta enggak, gak nyampe 4. Iya, yeah, 4 jutaan. Harganya 4 jutaan. Akhirnya, aku tidak jadi membeli tarantula. Karena aku mikir kayak 4 juta aku beli, aku belum tahu. Aku mau pelajarin dulu nih, cara ngerawat tarantula itu kayak gimana. Karena kan aku gak ngerti. Aku gak mau jadinya aku beli 4 juta.
Terus jadinya sia-sia, udah sia-sia di akunya kesian ngeluarin duit 4 juta ya kan. Yang kedua sia-sia, kasian tarantulanya kalau aku ternyata gak bisa ngurus terus dia meninggal, aku nanti yang ada cuma nangis doang. Gitu guys, jadi aku kalau mau miara binatang sekarang mikir-mikir aku bisa ngerawatnya gak ya, aku bisa ngerawatnya gak ya. Karena aku kalau binatang aku meninggal atau sakit itu aku sedih banget. Aku kayak ngerasa di sini ada yang mau kasih aku tarantula nggak? Tapi tarantulanya yang full black. Tarantulanya yang full black guys. Jadi kayaknya ada Ivan ya.